bukan di ajang, bukan di penjara, dibunuh. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Suruh sholat, lagi malas saya. Harus kamu sholat. Enggak, saya lagi malas, nanti aja. Sekarang gantinya, enggak, lagi malas saya. Hukumannya? Kalau sudah dibunuh, mati, dikubur di mana? Ya, orang Islam. Maka dikuburannya, orang Islam. Nah, kalau sudah enggak mengakui sholat itu kewajiban, ini berarti meninggalkannya bukan karena aku sudah keluar dari Islam, keluar dari mengakui bahwa sholat itu peraturan agama. Dia mengatakan sholat bukan kewajiban saya, ini namanya keluar. Kalau sholat, saya lagi malas sholat. Ya, ketika kamu berada dalam lingkup pemerintahan Islam, kamu akan diperingatkan. Kalau nggak mau, kamu akan dihukum. Jika nggak mau mengganti kewajiban-kewajiban kamu meninggalkan sholat-sholat fardu. Karena di sini bukan pemerintah Islam, maka yang nggak yang meringatin. Kalau yang meringatin apa? Ulama. Ya, ketika seseorang mau berangkat sholat ke masjid, diperingatkan dia mengajak siapa saja yang dia temui. Ayo masjid, ayo masjid. Sambil dia jalan, diajak. Kalau di situ nggak ada pemerintah Islam, bagaimana? Ya masing-masing yang berkepentingan atau punya kemampuan, dia saling mengingatkan pada yang lain. Karena yang namanya orang Islam, ketika berada dalam negara yang bukan dipimpin oleh pemerintah Islam, ini tidak bisa menjalankan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Kecuali nikah, ada tempat-tempat yang memang berdiri pemerintahan Islam, menetapkan hukum-hukum agama. Ada cambuk, ada potong tangan, ada rajam, dibunuh, penggal. Kalau di Indonesia, ya nggak ada yang menjalankannya. Kenapa? Karena berpemerintahan Islam hanya mayoritas beragama Islam. Makanya hati-hati sendiri kita ketika diri kita ini terkena pada hal-hal yang demikian. Kalau sampai tidak ada yang mengingatkan kita kan bahaya. Kita berada dalam wilayah yang tidak ada yang ingetin. Hukumannya adalah dibunuh. Wadzalika, dan dibunuh itu badal istitabah, setelah mengajak atau memerintahkan untuk bertaubat. Enggak sholat, ayo tobat, ganti sholat kamu, enggak, ntar aja. Sekarang gantinya, enggak, ntar aja. Maka diperintah untuk dibunuh. Ketika sudah diberi akan untuk bertaubat. Kalau di sini enggak ada yang memberikan. In lam yatub alal mulatil idmun adi. Apabila tidak bertaubat, maka bagi pemerintah harus memberikan hukuman kepada orang tersebut. Wa kharaja idza sakatu ala dzalika ma'al ilmi. Wa kharaja, maka berdosa orang-orang yang mempunyai kemampuan
atau para pemimpin-pemimpin apabila dia berdiam diri atas melihat orang-orang yang pada tidak mau sholat. Jika pemimpinnya itu diam, nggak ada tindakan, nggak memperingatkan, nggak ngasih hukuman, maka dia semuanya berdosa. Kalau pemimpin di sini, pemimpin di sini memperingatkannya apa? Yang memperingatkan ente sholat itu paling muadzin, tukang azan, manggil-manggil sholat, deh sholat, sholat, deh sholat. Untung ada muadzin namanya memperingatkan sholat. Kalau sudah nggak dengar azan sama sekali, baru bisa lupa. Yang lain suruh peringatkan. Di tempat-tempat seperti kita atau di zamannya sekarang ini sudah semakin sedikitnya orang yang mau peringatkan orang-orang yang bahkan tidak mau. Apalagi mereka sudah nggak mau lagi datang ke majelis taklim, nggak mau lagi datang ke apa masjid yang ada di khutbah, ada ilmu pengetahuan di majelis taklim. Jika ulama-ulama ini nggak turun tangan ke bawah, hanya ikut nyilem mengangkat mereka dari bawah, ya nggak ada yang meringankan. Nggak ada orang-orang yang mau tandang turun ke bawah, karena ulama-ulama itu tandang turun. Nah, ulamanya pada di atas semua, ya yang membawa tetap saja nggak dapat peringatan. Jika ada yang mau ke bawah, mau turun, mau memperingati, maka bisa diajak. Nah, penting ada orang-orang yang bisa memperingatkan di tengah-tengah kita itu. Agar kita bisa selalu pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Waqasaru fil qiyami bihi, dan mensedikitkan sehingga banyak yang peringatan pada yang lainnya. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalika, kan enggak ada izin syariat, enggak ada apa namanya rukhsah atau kebolehan dari agama yang membolehkan dia untuk tidak menyampaikan hal-hal tersebut. Kok para pemimpin ini enggak menyampaikan, maka mereka semuanya berdosa. Bumaya jeri majrohu bi umur jin, maka dia tidak menjalankan apa-apa dalam perintah-perintah agama. Siraman akan mati hatinya, nggak dapat peringatan akan keras hati. Dengan banyak dapat siraman, dapat makanan rohani, hatinya kenyang, maka akan bisa beribadah, kalau ingat kepada Allah. Ini bagian dari apa kita dituntut untuk selalu bisa menjadi orang-orang yang mengingat akan perintah-perintah Allah. Yang dulu bersama ulama, kita akan selalu mendapat peringatan dari mereka, ajakan dari para ulama. Kemudian wa'lam ma'asyiral ikhwani, ketahuilah oleh kalian saudara-saudaraku semuanya, sya'alana Allah wa iyyakum mimma tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung dan menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan
dan selalu bisa mendirikan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yu'til hayati dunya al-akhirah, dan tidak memilih kehidupan dunia meninggalkan kehidupan akhirat. Karena tidak disebutkan orang-orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat. Alladhi khairun wa abqa, yang mana akhirat itu adalah tempat yang lebih kekal dan selama-lamanya. Tempat yang lebih baik dari dunia dan keadaannya lebih kekal untuk selama. Kemudian anna zakata ahadu mabanil Islam al-khamsi. Sungguhnya zakat adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Setelah bicara sholat, maka melangkah bicara tentang zakat. Waqad ja'ala Allah waqad jama'a Allahu bainaha wa baina sholati kitabil aziz. Maka telah dikumpulkan dalam berita-beritanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an antara sholat dan zakat. Banyak ayat-ayat yang mengumpulkan perintah sholat dan perintah zakat di dalam sebuah ayat. Di antaranya faqala azza min qail wa aqimus salata wa atuz zakata. Maka dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat harta bagi kalian. Wa ma tuqaddimu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Maka sesuatu perkara yang didahulukan li anfusikum bagi diri kalian khairun min khairin, dari sesuatu yang baik, tajiduhu indallah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Siapa apa-apa yang kamu dulukan, kamu keluarin dulu, bukan belakangan keluarnya kamu yang mati dulu, bukan. Apa yang keluar duluan terus kamu menyusul, kamu pasti akan bisa menyusul apa-apa yang kamu keluarkan. Karena apa yang kamu keluarkan ini semua tertulis. Enggak akan ada yang bilang sedikit pun. Akan kamu peroleh nanti semuanya di akhirat. Kalau kamu enggak pernah ngeluarin duluan, kamu mati, yang enggak ada yang kamu dapati. Karena enggak pernah kamu keluarkan sesuatu apapun untuk bisa kamu dapati nanti di akhirat. Innallaha bima ta'maluna basir. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala wajib persifatan basor, ya Allah wajib melihat apa saja yang maujud. Allah wajib melihat apa saja yang maujud, baik maujud qadimah maupun maujud hadisahnya. Apa saja yang ada pada diri kita, maka pasti ya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang ada pada diri kita, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka Allah melihat apa-apa yang ada pada diri kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang dalam hati kita, apa yang mau kita katakan, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, dan dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang mukmin. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat-sholat fardu, dan mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ila qawli ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Orang yang mau mendirikan sholat dan mau menginfakkan hartanya adalah orang-orang disebut mukmin yang haqqan. Waqala ta'ala, dan dalam firman yang lainnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'du ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'du, mereka itu adalah menjadi kekasih
saling menyayangi antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang saling sayang, menyayangi. Ya muruna bil ma'ruf, yang mereka saling mengingatkan kebaikan. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka akan selalu mengingatkan pada janganlah mengerjakan hal-hal yang jelek. Kalau ada orang mukmin dengan mukmin yang lain kok ketemu membiarkan, namanya bukan disebut sayang, enggak disebut mereka sebagai apa, sahabat atau saudara. Al mukmin akul mukmin, yang namanya orang mukmin saudaranya orang mukmin. Makanya kalau terdapat saudara yang berbuat maksiat, yang lainnya mengingatkan. Ini sifat yang difirmankan Allah yang menjadi sifatnya orang-orang yang beriman. Kalau kita belum sampai jadi orang Indonesia, ya kita belum terhitung orang-orang yang sempurna disifati sebagai orang-orang mukmin. Yuqimuna sholata, dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Yaituna zakata, dan mereka orang yang menunaikan dan mengeluarkan zakat. Yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti kepada putusannya. Ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan welas, yang akan mendapatkan rahimnya Allah. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pemberian yang khusus dari Allah. Ar-Rahman adalah pemberian yang umum. Allah memberi pada siapa saja yang banyak, bahkan kafirnya, bahkan hewannya, bahkan yang lainnya masuk dalam kata-kata Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim adalah pemberian yang khusus, yang tidak semua mendapatkannya. Maka orang-orang yang tadi disifatkan oleh Allah, mereka orang-orang yang apa, saling mengasihi dengan orang-orang mukmin yang lainnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahimnya Allah, yang mendapatkan pemberian yang khusus dari Allah. Rupanya apa? Al-Jannah. Ini pemberian yang khusus. Innallaha azizun hakim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha agung dan maha perkasa. Ila ghairi dzalik minal ayati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'addi zakata malihi. Maka orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada iman kepada hari akhir, maka mereka adalah orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Kalau kita enggak ingat mati, enggak ingat hari akhir, enggak ingat akan bangkit dan ditanya, dia enggak mengeluarkan zakat. Kalau ingat sama itu, iman sama akan ditanya nanti, dia pasti mengeluarkan. Tandanya itu, kalau ada orang enggak mengeluarkan zakat, dia pasti enggak mau. Bisa-bisa dia enggak dihitung orang yang iman kepada adanya hari akhir. Makanya apa? Hari di mana orang akan diperhitungkan semua apa yang dia kerjakan. Fa'abhama alaihi salam, maka bisa difahamkan bahwa Nabi memberikan kepahaman dari hadis tersebut, anna man lam yu'addi zakat falaisa fi mu'min. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia bukan orang yang beriman. Kalau enggak mau ngeluarin zakatnya karena males, maka hukumnya berdosa. Kalau enggak mau ngeluarin zakatnya karena menganggap itu bukan kewajiban, maka dia bukan orang yang beriman. Kalau disebut apa, tidak mengeluarkan zakat karena malas, kok disebut tidak beriman? Maknanya tidak beriman dengan sempurna. Beriman yang sempurna hakon adalah orang-orang yang iman kepada hari akhir dan mau mengerjakan, mengeluarkan zakat atau hartanya. Wa'lam, ketahuilah kalian semua, anna man shalla wa shoma wa hajja, maka ketahuilah bahwa sungguhnya orang yang sholat, wa shoma, dan orang yang berpuasa,
wahajja dan orang yang pergi haji, walam yuzaki malahu, tapi dia tidak mengeluarkan hartanya, enggak mau berzakat, lam yakbalillahu lahu sholatan, maka Allah tidak menerima sholatnya, wala siyaman, wala hajjan, Allah enggak menerima sholatnya, puasanya, hajinya, hatta tukhrijuz zakat, sampai dia mengeluarkan zakat. Maknanya apa? Sholatnya enggak dihitung sebagai sholatnya orang yang mukmin. Sholatnya enggak dihitung sebagai mendapatkan nilai ibadah. Artinya Allah menerima sholat kita, maknanya sholat kita dihitung sebagai sholat yang punya nilai. Nah, kalau sudah sholat kita enggak dihitung punya nilai, namanya sholat kita enggak diterima. Nah, kalau orang yang sudah sholatnya baik, puasa baik, haji baik, tapi kok enggak mau zakat, sama saja masih menggadaikan semua kebaikan-kebaikan sholatnya, puasanya, hajinya, sama saja masih tidak akan bisa tertebus, akan bisa diambil keuntungan semua sholat dan yang lainnya apabila dia menunaikan zakat. Kenapa? Wadzalika li'anna hadhil asya, karena semua peraturan-peraturan hukum Islam yang lima ini murtabitun ba'duha bi ba'din, semuanya terikat antara satu dengan yang lainnya. Yang namanya rumah, bangunannya terikat antara fondasi, tiang, atap, gak bisa dilepas, gak bisa. Kalau satu gak terpasang, ya ini semuanya belum bisa menjadi utuh. Kayak badan kamu, semuanya terikat, kaki, badan, tangan, kepala terikat. Kalau satu lepas, ini belum disebut manusia, kepalanya ada, tapi badannya gak ada. Kepala sama kaki, ini nyambungnya bagaimana kepala sama kaki? Jadi, belum dihitung sempurna sebagai utuhnya orang yang beramal kalau belum dikerjakan yang lain. Sama aja sesuatu yang kita kerjakan masih kita gadaikan, belum bisa diambil keuntungannya, atau belum dihitung karena belum menjadi sesuatu yang sempurna. La yaqbalullahu min amali, maka Allah tidak menerima amal-amal kita, tidak diterima bak liha hatta yang malah biha, sebagiannya sampai mengamalkan kulliha, sempurna semuanya. Kama warda dalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian, anna zakata la tajibu illa fi mal makhsus, sungguhnya zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dengan harta yang khusus. Jadi bukan semua harta itu harus apa, orang yang punya harta harus mengeluarkan zakat. Namun zakat adalah harta yang dikeluarkan, yang hartanya itu dengan nilai harta yang khusus. Wahwa nisab, yang diantaranya adalah adanya sebuah nisab. Nisab itu hitungan setahun. Ketika punya harta, kok si harta sudah genep setahun, baru harta itu dinamain ada yang bisa dikeluarkan sebagai zakat. Bukan hanya asal punya harta, bukan. Punya harta saja enggak terus langsung bisa ganti. Ada yang menzakatlah harta-harta yang tertentu, apa diantaranya? Yang sudah terhitung sampai setahun. Dari apa? Minaz dahabi, dari emas. Kamu punya emas, duduk dapat emas namanya, warisan sekepok, ini enggak zakat. Kalau emas ini masih segini sampai nanti tahun depan, maka tahun depan itu baru kamu ngeluarin zakat dari harta yang kamu punya itu. Ukuran emas yang dipunyai antaranya adalah 90 gram. Emas bukan yang dipakai, emas yang disimpan. Kalau kamu punya emas banyak, punya takut zakat,
ya istri kamu suruh pakai semua kalung gitu. Itu dipakai semua. Nah, pakai semua dah. Ya. Kadarnya kan gitu. Enggak kena, kan mau makainya gitu. Asal kok disimpan. Saya disimpan itu ketika disimpan kok penuh setahun, maka itu harus dizakat. Terus wal fiddah juga perak. Kalau emas itu ukurannya 90 gram, kalau perak adalah 350 gram perak. Kan kalau punya emas perak begitu, nanti baru tahun depannya keluar zakatnya. Wa amwal, wa amwali tijaroh, dan juga uang perdagangan. Kita dagang, buka warung, buka apa, sesuatu yang ada jual, misalnya jual, beli. Harta hasilnya harus ada hitungan zakat. Yang bagaimana ketika dagangan kamu itu atau jualan kamu itu kena pada hitungan 1 tahun, maka untungnya harus dikeluarkan sebagai zakat. Nah, juga tidak semua perdagangan yang mengeluarkan zakat minimal modalnya 90 gram emas. Kalau kita dagangnya rokok, modalnya bisa 2 juta, 3 juta, ya enggak zakat. Itu untuk makan aja habis kalau itu mah. Jual-jual apa namanya kelontong, nasi uduk, itu buat hari-hari makan juga habis untuk itu. Baru-baru mikirin zakat. Kalau modalnya sudah 90 gram emas, kalau itu berapa berarti? 50 juta dah namanya. Modal utama kamu main dagang nih, modalnya 5 juta. Naik 10 tahun naik sampai ketika setahun itu modal kamu hitung 50 juta. Maka mulai tahun itu sampai ke tahun yang ke depan kok lebih dari 50 juta, lebihnya itu yang harus dia untung dari modal kamu yang 50 juta. Berapa yang setelah setahun dihitung? 60 juta namanya, ya yang 10 juta itu dikeluarkan zakatnya. Terus buat kubuk dan juga seperti buah-buahan atau biji-bijian seperti beras, apa namanya, dan yang lainnya biji-bijian. Buat timar dan buah-buahan, antara apa, anggur, apel, buah-buahan yang koma. Wal an'am, dan juga ternak. Ini juga ada nanti hitungan zakatnya. Kita pernah sudah memiliki sekian banyak, kita memiliki apa, pertanian sekali panen, panennya sekian kilo, yang ada hitungan nanti untuk zakatnya. Wa kadaka la tajibu illa fi waqti mahsus, dan juga tidak dikeluarkan harta disebut zakat kecuali dengan waktu-waktu yang tertentu. Wa huwa haul, misal pada hitungan tertentu. Kalau haul pada hitungan kumpul tahun, seperti fi nuqud di dalam emas. Wati jarok, ini ada haulnya namanya. Yang tadi disebutkan ada emas, ada perak, ada ternak, ada biji-bijian, buah-buahan. Ini harta-harta yang harus dizakatilah. Penzakatannya terhitungnya macam-macam. Ada yang penzakatannya dihitung dengan haul, apa namanya, terhitung setahun. Ada penzakatannya dihitung dengan banyaknya. Ada penzakatannya dihitung dengan apa nama nanti jumlah sekali panen berapa. Ini nanti ada perhitungan untuk tiap-tiap barangnya. Di antaranya yang terhitung setahun atau haul adalah emas. Buat tijaroh juga apa, harta perdagangan itu juga selama setahun. Buat an'am juga ternak, ini juga hitungannya setahun. Punya ternak 40 kambing setahun, kok masih 40, kan? Dizakati. Nambah lebih 42, 43,
tetap hitungnya 40 sampai nanti lipat punya 80. Kok punya 80 kambing selama setahun, maka zakat lagi ya. Punya harta yang keluarnya zakat kalau sudah dalam hitungan setahun, namanya haul. Wa indal hasadi, dan ada hitungan zakat yang ketika waktu manen. Fi zar'i, di dalam seperti apa, beras. Wa timar, seperti buah-buahan, kurma atau yang lain-lainnya. Sekali panen maka dihitung berapa jumlah panennya, maka harus keluarkan zakatnya. Qadru mahsus, wal wajib, dan wajibnya qadru mahsus, atas ukuran yang tertentu. Wa huwa rub'ul usyur, yaitu ukurannya 2,5%. Di zakatnya bukan semuanya, bukan, tapi harus keluar zakat itu cuma 2,5%, masih ada sisanya berapa itu? 97,5. Wah, kabrok-kabrok sisanya masih. Cuma luarnya 2,5%. Apa enggak secuil itu? Hah? Upil. Kalau orang mau itu upil. Dan sisanya gede 97%, enggak berasa. Katanya sedikit ini. Sayanglah. Kenapa? Sejuta itu kalau enggak ada cepat, enggak sejuta kata dia. Cepatnya sayang, biar genep. Dia cepat keluarin juga. Kalau enggak cepat ini enggak sejuta, orang saya. Karena begitu. Terus yang zakatnya 2,5% apa? Emas dan perak. Itu zakatnya 2,5%. Kalau punya emas simpenan sekian, zakatnya 2,5%. Buat tijarah, perdagangan, juga itu 2,5%. Dagang untung modal sekian, tahun untung, maka keluarin 2,5%. Yang dikeluarin itu dari untungnya, bukan dari modalnya. Untungnya aja modalnya nggak hilang kan ini. Kenapa? Karena untung itu adalah uang yang masuk. Nah, uang yang masuk itu dibersihkan dengan adanya keluarin, bukan modalnya. Modalnya sudah kamu cari dari sesuatu yang bersih. Nah, yang bersih ini kamu dagangkan, dapat uang. Uang yang masuk ini kamu bersihin lagi dengan apa? Dengan adanya zakat 2,5. Ibaratnya kamu dapat barang beras, kamu tapenin. Yang keluar paling berapa biji, kan ada yang las, ada yang menir. Tapi saya kan berasnya beras yang bagus, ya kalau pas dapat yang bagus, nggak ada menirnya begitu. Kalau dapatnya beras apa itu? Kelurahan yang masih menir semua, bagaimana? Kita nggak tahu uang yang masukin dari mana. Nggak, agama memerintahkan untuk mengeluarkan 2,5% sebagai pembersih, biar apa yang masuk itu terjaga, nggak jadi sesuatu yang kotor. Terus ada lagi yang wal usyur minal hukum, ada lagi 10%. Ada yang zakatnya 10%. Apa itu? Dari buah-buahan. Buat timar, buat beras, itu biji-bijian hasil panen, itu zakatnya 10%. Alati tusko bi ghairi muknah, yang mana pengairan yang dia dapati tidak dengan mengusahakan. Dia apa, kayak sawah pada hujan, kalau pas musim hujan dia mana apa nandur. Jadi airnya ya untuk dari hujan itu aja. Kalau nggak hujan dia nggak nandur, berarti ini airnya nggak dia usahakan. Atau airnya dari pegunungan lewat cuma tinggal apa ngalirin doang, ini nggak diusahakan. Ada lagi orang bersawah airnya beli pakai pompa, dia selalu kesono, dia ongkos lagi beli pompa, dia ongkos lagi. Ini namanya pakai usaha untuk mengairinya, maka zakatnya 5%. Karena orang pembaginya nggak asal zakat aja, nggak, kalau kamu nggak pakai modal 10%, artinya kamu airnya nggak pakai modal. Kalau airnya pakai modal, keluarnya 5%. Ini namanya diatur zakat buah-buahan, beras dan yang lain-lainnya. Wanis wa usyur, dan 5%
Filati tusko bil muknah, yang mana mendapati airnya dengan usaha. Wa amma na'am, wa hiya al ibli, dan ternak seperti kambing, wal bakor sapi, wal ghanam seperti ibil unta, wal bakor dan sapi, wal ghanam seperti kambing. Fayatulu annahu fiha wa tafsiru dzalika fi kutubil fiqh, dan terperincinya nanti ada dalam pembicaraan kitab-kitab fikih. Ada nanti unta apa hitungan nisabnya sekian, kalau kambing 40, kalau unta lain lagi, kalau sapi lain lagi. Terus yang dizakati yang bagaimana? Yang dizakati nanti kambing yang carinya rumput enggak kamu panin. Carinya rumput? Iya, berarti dalam makanan di situ kamu enggak ikut mempanin. Lain kalau kamu yang? Wah, ini namanya dengan usaha kamu mempaninnya. Berarti tadi beras kepanen sama pakai airnya diusahakan, ini ada aturannya nanti. Hewan yang kamu dapati makanannya dengan diliarkan, sama hewan yang makannya kamu usahakan. Penjelasan jelasnya ada dalam pelajaran ilmu. Oke, ini diantara orang-orang yang harus tahu bahwa ketika kita memiliki itu semua, kita harus siap mengeluarkan zakatnya. Maka fayajibu ala sahibil mal, maka wajib atas orang-orang yang punya harta, ayat alama min ulumi zakat, untuk belajar ilmunya tentang zakat. Kakak lente, belajar yang terima zakat siapa aja, saya masuk enggak gitu. Kok nyari saya ini kalau ngeluarin zakat berapa ya, ini enggak kepikiran zakat, enggak boro-boro kok ngeluarin zakat. Ente cari saya termasuk enggak orang yang harus terima zakat. Belajarnya ilmu apa? Asnafu zakat, para penerima zakat, belajarnya itu. Ma yajibu alaihi ilmuhu min ma'rifatin nisab, apa-apa yang wajib dia ketahui dari zakat itu, dari yang namanya nisab, hitungan apa berapa batasan yang harus dikeluarkan. Wal qadri allati yukhrijuhu, berapa ukuran untuk dia keluarkan. Wa musta'ikin, dan dia juga harus tahu siapa mustahik-mustahik yang harus untuk diberikan. Kalau ada orang kaya kok nyari orang zakat, kamu tahu ilmunya kan, saya pak termasuk pak gitu, macung. Jangan orang kayanya bingung nih mau nyari siapa yang harus keluarin zakat. Di Mekah itu sampai sulit orang ngeluarin zakat, itu juga keluar apa pangkat negerinya kalau pada punya. Dikirim kemari, dikirim ke tangga keluar zakatnya. Kenapa? Di sana sudah rata kebagian semua. Jadi ada asnaf-asnaf zakat nanti yang jumlahnya ada 8. Ini bagian dari yang harus atau wajib diketahui oleh para orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Alladzi yajibu shorfu zakat ilaihim, yang mana 8 orang itu wajib diberikan zakat kepada mereka. Dan di sisinya 8 itu tidak ada di dalamnya yang namanya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dua kelompok ini tidak masuk dalam asnafur zakat. Kalau kita tahu ini, kita akan harus tahu yang termasuk di situ siapa saja. Ada dalam pelajaran kitab-kitab fikih seperti yang 8 orang tersebut. Yang tidak termasuk ke dalamnya adalah para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi ma'na dzalika bal muzaki fi ihrajiz zakat thawabun 'azimu, maka bagi orang-orang yang mempunyai hak atau mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat, ketika dia mengeluarkan zakat maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa ajrun karim, dan akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Wa lahu fihi manafi'un, yang mana di dalamnya akan Allah berikan sebuah kemanfaatan-kemanfaatan. Wa fawaidun diniyah, dan juga akan mendapatkan faedah-faedah di dalam agama. Wa dunyawiyah, dan juga di dalam
dunia, wafil mal, dan di dalam harta, balaya, dalamnya ada sebuah fitnah. Jika kamu punya harta, di dalam harta itu ada fitnah atau bahaya. Wal fitan, wa afat, dan ada celaka di dalam. Sampai kembali ceritain siapa? Ketika pertama diciptakan dinar sama dirham. Sebelumnya harta pakainya jual belinya tukar barang. Punya apa? Saya punya apa? Ini saya tukar dah. Barter. Enggak ada apa mata uang. Ketika pertama mata uang dicetak yaitu dirham sama dinar. Ketika jadi pertama, yang pertama nyium iblis. Dicium sama iblis, masya Allah. Wanginya iblis senang bener. Iblis apa? Siapa yang cinta sama kamu, saya cinta sama dia. Saya enggak urusan mau agamanya apa aja, mau Islam kek, mau apa. Oh, yang cinta sama kamu, saya cinta sama dia. Pertama yang nyium, banget cintanya. Orang kalau sudah punya harta, ini bagian dari orang-orang yang kalau sampai dia mau mengeluarkan kebaikannya, Allah hitung dia menjadi orang-orang yang mulia. Dia enggak cinta sama barang-barang tersebut. Ya, ada apa? Seorang cerita, ada orang nungguin zakat. Namanya dia punya hak untuk zakat, kan ditungguin depannya. Yang si kaya ini sudah bagi-bagi, ini tinggal sisa-sisanya. Ketika si fakir ini sudah datang, kata si kaya, kamu kok uang segini aja dikejar-kejar kayak apa namanya saudara ibu kamu saja. Kata si fakirnya, lah kamu sama hal segitu kok sayang kayak adik kamu saja. Oh, harta segitu aja kok kamu sayangi kayak adik kamu aja sayangi. Karena orang-orang yang apa bisa menempatkan diri, bukan masalah saya sudah kewajibannya sedikit juga itu hak saya. Kita berikan sama yang fakirlah, sisanya orang kan masih banyak itu 97% masih mau diambil. Padahal cuma 2,5% dicuil kan. Enggak sampai apa bikin kaya enggak 2,5%. Gara-gara sayang. Sayang apa? Sayang hitungannya enggak lengkap namanya. Enggak di luar. Padahal di dalamnya faedah yang sangat banyak. Dan di dalam harta itu ada sesuatu yang menjadi bahaya. Yaslamu minha muhafidhu ala ikhrajiz zakat. Maka akan selamat bagi pemiliknya ketika dia mengeluarkan zakat insyaallah taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adaita zakata malika tajibatan biha nafsuka." Apabila kalian mengeluarkan zakat dari harta kalian, maka kalian akan mendapatkan keadaan yang baik pada diri kalian atau hati kalian. Faqad adhabta anka syarru, maka telah dihilangkan kejelekan harta itu dari diri kamu. Orang yang apa namanya bawa harta di dalamnya ada kejelekan. Kalau kamu enggak dibuang kejelekannya, kamu akan terkena kejelekan itu. Nah, dengan zakat atau diinfakkan, dibuanglah kejelekan dari harta tersebut. Wa kadzalika ya'ridu lil malil muzakki syai'un minal matalifi wal mahaliki. Dan juga tidak akan datang kepada harta bagi orang yang menzakati syai'un minal matalifi, yaitu kerusakan atau habis sia-sia. Harta itu sudah kamu punyai dan harta itu bersih, enggak ada kejelekan di dalamnya, harta ini enggak rusak. Artinya apa? Enggak akan habis dengan sia-sia. Ketika habis akan jadi habisnya habisnya bermanfaat. Jika kalau di situ ada kekotorannya, maka harta itu akan habis, habisnya yang sia-sia. Yang urusannya enggak ada pada urusan kebaikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, halaka malun, tidak akan rusak, tidak akan binasa harta
fil bahri wala fil bahri, di laut ataupun di daratan, illa binadzi zakat, kecuali dengan bihadzi zakat, dengan apa namanya, tidak mau mengeluarkan zakat. Makanya saya masih ngomong, semua harta yang di laut dan di dunia ini akan binasa apabila kamu nggak mau ngeluarin zakat. Akan selamat harta tersebut apabila di dalamnya hak-hak zakatnya dikeluarkan. Wa qala alaihi wasallam, hasibu hasimu amwalakum bizakat. Maka jadilah kalian itu adalah orang-orang yang mengeluarkan harta kamu dengan zakat. Wadahu madhoku, maka obatilah sakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Jadi orang bersedekah itu jadi obatnya orang sakit. Orang bersedekah jadi apa, penolak kehancuran diri kita. Bisodako, dengan sedekah. Falmal muzaki, maka hartanya orang-orang yang mengeluarkan zakat, muhsanun, mahfudun, terpenjara dan terjaga, fi khirzillah, di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang hartanya dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu thayyibun, karena harta itu harta yang baik. Mubarakun, membawa keberkahan. Wal malu ladzi laisa bimuzakki, dan harta yang di dalamnya tidak dizakati, bo'i'un, adalah orang, sesuatu yang akan jadi sia-sia. Li'annahu khobitun, karena itu jelek. Wa'ghairu mubarakun, dan tidak ada keberkahan di dalam harta tersebut. Yang mudah kita semua menjadi orang-orang yang bisa menjaga harta kita. Ketika sampai pada hak hanya untuk mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan zakat yang sewajibnya kita mengeluarkannya. Jangan sampai yang sedikit itu menghancurkan apa yang ada pada diri kita. Kalau yang pada diri kita hancur, maka keluarga kita yang hancur, yang lainnya juga hancur. Karena harta yang jelek yang kita simpan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita lanjutkan besok pada wasiat-wasiat yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.